Mas Bro atau my friend, pokoknya my love you anjay. Nah, teman-teman, di siang hari ini gua mau seperti biasa ya guys, bikin konten, dan pastinya konten kali ini auto barbar banget, jengat-jengat banget guys. Soalnya hari ini kita akan pasangkan knalpot bintang powerful exhaust di mesin Pixen. Nah, yang pastinya mesin Pixennya sudah di upgrade guys, 150cc tune up pistonnya ukuran 57, standarnya kan 57, tapi ini 57 itu guys pistonnya dom jenong, kompresinya gede banget pokoknya guys. Nah, jadi gua sekarang mau cek sound guys, knalpot bintang powerful exhaust seperti apakah guys, suaranya ngeri atau enggak sih. Kalau seandainya knalpot murah meriah cuman 200 lebihan lah sedikit, itu kita geber-geber. Nah guys, suaranya menurut gua ini agak gahar banget, soalnya saringannya 3 jari panjangnya guys. Nah, 3 jari seginian, paling 4 cm lah, sekitaran segituan. Nah, oke guys, sebelum kita lanjut videonya, teman-teman, ayo kita bangun channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video terupdate-nya guys. Oke, kita langsung aja ya, teman-teman. Cek sound knalpot bintang powerful exhaust di mesin Pixen 150cc tune up. A few moments later.
moments later. Nah, guys, tadi sudah mencoba, guys, cek sound, suara knalpot bintang pol full exhaust 3 jari, guys. Mantap banget kan? Suaranya pas digeber itu, wah, bikin ketar-ketir warga pokoknya, guys. Anjay, auto ngamuk lah tetangga, anjay pastinya. Dan itu digeber, guys. Kalau knalpotnya itu gak bocor, guys, bagian pipanya mungkin lebih gahar banget gitu, guys, pas digeber. Ini knalpotnya sangat bagus sekali, guys. Bahannya tebal, pokoknya mantap. Ini gua bikin konten gak di endorse siapapun. Pokoknya ini the real, pokoknya, guys, asli gua cek sound gitu, guys, nge-review. Pokoknya mantap, guys, knalpotnya. Nah, teman-teman, ini knalpot gua saranin nih buat teman-teman semuanya. Ini cocoknya buat balap, guys, soalnya gahar banget. Asli, gahar banget. Mungkin ini mah, guys, kalau dipasangkan knalpot ini di motor spek standar mungkin akan biasa-biasa saja, guys, suaranya. Tapi kalau di motor board up, motor yang sudah di upgrade mesinnya, ini the real, keluar banget suaranya, guys, mantap. Nah, teman-teman, mungkin konten kali ini seperti itu. Pokoknya terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan yang pastinya, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video terupdate-nya, guys. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.